Fusion Venom ditambah dengan salah satu item rahasia guys ya. Musuh 5 detik langsung mati cuy. Ini item gila banget sih. Di combo sama Venom udah the best guys item ini guys. Gokil bro. Kan tengok tadi api-apinya. Kebakar semua musuhnya ya. Nah sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di like, comment, share, dan di subscribe guys. Oke lah tanpa banyak bacot, langsung aja kita masuk ke in-game-nya. Mana Beleric? Nah ini. Sebetulnya kalau ada one-one kalian boleh ambil juga guys. Cuman kalau gak ada, Beleric jadi pilihan utama. Oke, Karina 2, Alupit 2, silahkan dipilih. Gak usah. Oh, mantap. Biasanya dapet natur tuh. Uduh! Ini bau-bau menang lagi nih. Kita langsung dapat 2 hero core kita guys. Ukti, ukti. Oh tapi gak apa lah ya, dia memang belum tahu mau main combo apa itu. Gak apa, kita dapat grognya sama cangkannya. Tinggal butuh Harley. Sudah dapat semua. 6 Kadia, 3 Guardian. Om, oh tenang. Pasti dong ya. Ini combo maxnya 6 Kadia. Dengan harapan grognya Kadia. 3 Guardian nyala, 4 Venom nyala juga guys. Itu udah maksimalnya. Sebenernya kalau Flicker oh GG juga sih. Tunggu aja lah ya. Kita tunggu aja guys. Layla boleh beli. Wah, yang main Guardian kayaknya cuman kita nih. Full senyum lagi guys. Gila, live kali ini full senyum terus. Mundurin gak sih? Atau gak usah? Kayaknya kalau langsung main agresif aja gak sih guys? Aduh, lawak gaming. Ukti juga main cu. Mundurin sekali lah ya, gue pengen item. Bang, Aldous Kadia. Bang, Aldous Kadia. Lah, Aldous Kadia, cuman itu? Oke, lumayan 11. Kita paling bawah ada Mateni Wong. Main apa nih? Low streak juga gue lihat-lihat ya. Op, santai dia main archer-archeran. Abyss. Si Ukti ini yang bahaya guys, karena kombonya hampir mirip ya. Dia sudah mendapatkan Akai Bintang 2. Dan juga hero-heronya malah sama cuy. Kampret dia. Gak bisa nabung. Yowis, kita beli aja. Pokoknya kita ngeroll di slot ke-6 guys ya. Butuh banget slot 6 itu. Apa itu? Bisa gini. Gokil. Ada emot-emot gitu nih guys. Kelas. Ada Harley, ganteng bro. Widih, dikasih begituan kita, gas lah. Kalau udah kayak gini, maka ya udahlah. Masuk. Gak usah lah, 89 masih bisa bawa lagi, gak apa. Karena kita hero-nya sudah hampir lengkap guys, jadi kita low streak pun gak masalah. Mantap, kita ganggu low streak dia ya, biar gak dapet kristal. Flicker, kita coba. Cuman kalau flicker di early game, gue lebih milih kasih Akai guys. Kayak si Beleric ini kan dia nge-skillnya udah luas. Misalnya kita taruh di sini gitu ya, musuhnya di sini semua. Dia maju, nge-skill hampir kena semua gitu. Sedangkan Akai misalnya dia bisa lompat ke tengah-tengah itu bagus banget. Daripada Akai nge-skillnya di sini kan jelek gitu kan. Kocak, slow hand bro. Gue gak akan tergoda sama beginian ya. Gak akan gue tergoda sama beginian, janji gue. Gak bakal gue. Udah. Untung. Syukur wins dijual. Syukur gak dapet blazing. Bakal dijual kamu ya. Masuk, ngapain gue low streak lagi. Udah cukup. Guardian masuk, langsung hantam menang. Kaska. Belum makan nih bro. Salam dari Gresik bang, halo Mayon. Combo Karina Abyss Astro Assassin bang, dijamin auto win. Iya itu kombonya bagus, cuman kita kalau mau bikin Karina Abyss itu perlu kristalnya juga guys ya. Hop, langsung. Nah, Beleric ulti, gila dia pinter banget taruh hero nya. Cuman satu hero kita yang mati ujung-ujungnya nih, karena Guardian di early game itu sangatlah kuat guys ya, gak mungkin kalah. Roll di slot. Slot 6 lah ya, slot 6 udah paling mantep sih. Karena kita nggak ada hero cost 1 yang mau dicari selain Akai. Banyak hero cost harga hijaunya lah. 12. 10. Oke, naik. Mantap. Sikat, bos. 9. Zilong, ada Zilong lumayan. Item juga kita masih dapat BTW ya. Abyss udah pasti laku. Kita dapat item. Nih. Ayo ambil, bro. Itu kristal loh. Nah, kita dapat salah satu item yang bagus juga ini. Apa namanya ini? Molina apapun itu. Itu bagus ya.
"Bang, gimana cara perjalananmu menjadi YouTuber?" Waduh. Mungkin nanti bakal gue jelaskan. Oh. Pengennya Wanwan dikasih Jilong, lumayan. Rezeki juga, guys. Nah. Gini aja, boy. Gigi sih. Oke, perjalanan jadi YouTuber. B, gue pertama-tama kalian lihat aja video gue yang pertama itu, guys. Gue main ranked, ngeprank gue. Itu iseng-iseng aja sih awal-awalnya ya. Ya, makin lama gue ngeliat ada kesempatan, ada apa namanya, ada peluang gitu ya. Makanya gue pindah ke Magic Chest. Karena pas dulu itu Magic Chest masih sepi, guys, oke? Kenapa pula item di situ, cok? Nah, bagus, ketemu dengan sama-sama mage juga ya. Dia tapi mage superhero. Tetapi kenapa kita ada kompetitor yang sama kombonya? Ukti gak apalah ya, kita masih unggul secara hero kok. Aduh, kalah nih ujung sungai ini sama beginian, guys. Sakit, gila Chang'e-nya bisa gitu. Idi, bisa gitu Chang'e-nya kena Chang'e gua cuy di ujung. Oke, gak apa, kita buang dulu. Baru kita ngeroll semua di sini. Oh, gak kepake semua, Wan-Wan bisa beli, Gusion beli. Nice, kita gak perlu nabung pokoknya. Tadi salah gua, guys. Mantap banget sih hero-nya. Kembar semua pula itu. Pusing gua. Gimana main gini, guys? Ini kembar. Ini juga, ini juga. Ini juga, cuy. Wah, kita dari segi power sangat tertinggal di sini ya, 17. Gak apa deh, bisa deh. Yang penting Venom udah nyala, itu early game udah. Mantap. Mantap, Bang. Top trending kan, Bang? Iya. Bang, build biar ke mythic apa ya? Kalau ke mythic sih udah paling mantep kan pakai Austus skill 2, biasanya gua pakai itu ya. Kalau pakai Remy skill 3 juga boleh. Pakai combo Gunner, cuy. Gunner tuh udah paling easy win lah. Gak perlu mekanik, gak perlu apa-apa. Main Gunner, guys. Easy win, bud. Nah, menang kita. Roger dulu. Habis ini kita harus ngeroll lagi ya. Kita harus berkompetisi dengan dia untuk merebut hero. Gue penasaran sih dia hero-nya udah berapa banyak. Ukti, ukti. Dia udah banyak juga nih. Akai ini udah 6, guys. Sedangkan Akai gue baru 1 ya. 17 masih lah. Oke, let's go, kita rebutan, bro. Lomba. Let's go rebutan. Nice, Blessing Venom, please. Damn! Let's get this over with. Lagi-lagi full senyum. Wah, nggak perlu Hanabi. Langsung Venomnya 4. Ini kita mau ke Assassin juga bisa. Guys, pindah Assassin nggak sih, guys? Sumpah pindah Assassin nggak sih? Maginya banyak, cuy, yang pake. Oh, pindah Assassin boleh banget sih. Full senyum gue. Kill, bro. Kita terapkan konsep yang penting menang, oke? Okay? YPM cuy, yang penting menang. Langsung full item di Beleri, nggak apa-apa. Karena kita punya Venom, yang semua hero itu udah pasti sekarat lah. Tinggal di ulti Beleri, meninggal semua, gue jamin. Langsung flicker ya. Nah, lu makan tuh ya. Bang, item paling bagus? Oh, tentu. Item paling bagus, ditanya. Tapi yang pertama start full blade dulu ya. Kedua baru ini, kalian tengok. Hilang semua itu hero-nya. Oh, sisa beginian. Dia bahkan tidak bisa membunuh satupun hero kita ya. Sisa 69 darahnya. 69. Pas supir paling bawah dia. Nabung gak ya? Gak usah deh. Udah aja. Gila, Beleric terus loh. Ini bintang 3 nih. Ini bintang 3 boleh, guys. Beleric BTW ya. Karena kalau dia bintang 3, ini ultinya makin sakit. Dan pastinya makin cepat menang, cuy. Bang, tutor hoki. Waduh, gua nggak tahu, guys. Mantap banget. Pokoknya match kali, live streaming kali ini ya. Enak, gitu. Ah, ketemu Rekka, darah 100. Goldnya 0. Waduh, 4 swordsman matilah. Ih, dia ambil yang kiri. Eh, dia ambil yang kanan. Ayo, bro. Uldi. Dia juga punya, gak? Jadi hilang, cuy, hero gua. Sakit banget hero-heronya, guys. Bangkit. Wah, ini sungguh berbahaya, ngap ya. Bang, main Mekera. Tadi baru main Mekera. Kalian bisa mundurin aja ya.
Sampai jam berapa bang live-nya? Mungkin ini match terakhir bisa deh. Kita beli dulu. Kalau pindah assassin. Masnya nggak ada karinanya. Nggak ada karinanya itu. Pindah assassin gue mau-mau aja guys. Serius gue. Pakai Beleric lah kita banyak. Kadia. Nyalain Kadia sangat bagus guys. Nah. Lucian bisa di belakang aja biar bisa ngecicil damage. Oke. Masalahnya kenapa gua pengen pindah ke combo Assassin Astro? Karena Kadia kita sangat kurus. Ini bintang 1 kayak gak makan, guys. Kayak apa ya? Gak kuat gitu loh. Ini dipukul bentar lagi hilang ini. Nah, hilang ya kan. Gak guna gitu Kadianya, guys. Oh, tapi tenang, Venom kita sangat sakit damage-nya ya. Nah, ini baik kalian yang bertanya, bang, counter untuk Venom apa sih itu? Immortality, karena dia mati hidup lagi. Sehingga Venomnya itu kereset guys ya. Itu bisa lah, mungkin kalian main Swordsman oke. Bang, kok hero lu bintang 1 semua? Itu dia bro. Lagi bingung gua cara ngerollnya ya. Gila, kita hoki dia lebih hoki bro. Akainya bisa gitu guys, kita Akai bintang 1. Gak naik-naik. Oke, kita fight box dulu santai. Ini item sakti banget sih. Sangat-sangat susah menang nih kalau ada item ini ya. Nggak guna bintang 3 kita serius. Oh! Inilah ya. Ini untuk Venom ini sangat bagus ya. Kalian bisa lihat ini ada bug. Kayaknya ada bug-nya sih. Kita cuma kasih Harley. Ya, Harley. Regusion lumayan. Please, Assassin Astro. Please, gue butuh banget Assassin Astro, bro. Serius, gue nggak bohong. Di grognya juga ada banyak guys. Gila nih orang. Wah ini akan menjadi lawan yang cukup tangguh buat kita ya. Dia benar-benar armor juga. Nah ini coba kita kasih ke Harley. Karena ada efek dari Venomnya guys. Damage terbesar nanti kita bakal lihat deh. Harley. Coba. Bang lu kenapa kalau live gak sampai tengah malam kayak streamer yang lain? Waduh gak bisa guys. Gua kayaknya kita lebih mementingkan kesehatan guys ya. Gak bagus begadang serius oke. Si Venom. Ada api-apinya gak itu? Aduh, kali ini ke Gusion guys. Mereka random ya. Antara Grok si Harley sama si Gusion. Tadi kalau tepat di Harley, gue jamin damage-nya sakit banget. Kalian tengoknya nanti ya. Digeprek Harley gue, cok. Hilang palanya. Gila. Lu sama Kelvin Gaming lebih dulu siapa bang buat konten? Oh, jelas Kelvin Gaming guys. Gue aja dulu awal-awal motivasi gue untuk bikin konten itu dia guys ya. Sama Kobas pastinya. Mantap kan bang rekomendasi combo gue? Mantap. Tapi semoga bintang 2-nya lebih rame ya. Ini sangat sepi cuy hero-hero kita. Bangke banget memang. Gusion, ada Grok lagi, mantap. Gue mungkin ngeroll di slot 8 aja kali ya. Wanto. Nice, Kadia bos. Kadia bosku. Kita udah pasti main Kadia ya. Tidak perlu main Assassin Venom-Venoman lagi. Set. Nice, tapi magia mati, tidak bagus. Ini bagus. Nah, ini bagus nih. Coba kita kasih ke Harley deh. Ininya obornya guys, masih. 4 Kadia, 5 Kadia, 6 Kadia bisa kita buat nanti ya. Aman, santai. Kita lihat nih, gue pengen kasih kalian lihat ini guys, glowing one-nya. Siapa Venom-nya? Aduh, Gusion lagi, cok. Kita pindah Gusion aja lah. Pindah Gusion. Karena mungkin dia blessing kali ya. Kasih ya guys. Sakit serius. Nah ini ketemu magi udah pasti menang ya. Karena combo Venom ini mau ketemu apapun kita sikat. Nah. Oke. Bisa main bola gak bang? Wah. Kaki gua kayak gini gimana main bola guys. Main bola ya. Cuman gua bisa main sih bisa. Cuman gak gitu jago lah. Fusion. Aduh biasanya assassin. Sorry. Ketulan pusing gua. Mana ada orang combo Guardian. Ada Venom. Ada Kadia. Ada Assassin juga ada. Mana ada yang kayak gitu guys. Kan Blessing harus 10 itu. Mungkin kita bakal naik sword dulu lah ya. Biar makin jelas combo kita. Tapi gue akan tetap mengutamakan ke 6 Kadian ya. Daripada ke Assassinnya ya. Commander paling bagus. Ini oke. Remy skill 3. Austus skill 2 juga bagus. Gue juga suka pake ya. Nah kalian bisa lihat aja guys. Banyak gitu yang pake Remy skill 3 kan. Posisi paling atas semua. Tengok. Sion lagi. Kali ini di Grok guys, lawak.
gimana ya cara prediknya? Kalian ada yang tahu gak sih guys cara prediknya? Gue bingung loh. Biasanya sih paling sering di Harley. Kenapa sekarang gak ada? Ini gak ada kristalnya, gak apa-apa. Buku lah ya, buku lah. Buku lah guys. Buku lampu. Buku oke sih sebetulnya. Cuman lampu bisa dapat lifesteal. Buku lah. Jelas. Aku tanya. Coba di sini. Coba di Venomnya aja deh. Gusion, kita gas Gusionnya. Mirror. Apaan? Wrestler, Gunner, kocak. Oke, kita maksimalin dulu dari segi Venom-Venoman Assassin-nya, guys. Roll lagi, nggak apa-apa. Please, kadiannya, please. Aduh, Hanabi, nggak bisa kepake, Hanabi. Nggak kepake, Hanabi, ya. Nanti. Oke, kita tengok glowing one-nya ke siapa. Ih, Gusion. Kita tengok, kebakar semua. Harley, kan? Ih, Harley, cuy. Gimana sih prediknya, guys? Gimana sih prediknya? Harley lagi, loh. Aduh, sayang banget. Tadi kalau ada glowing one-nya enak itu. Gimana ya? Guys, bingung gue mau ke Gusion atau Harley, guys. Tutor dong. Kayak nggak bisa dipredik terus dari bertiga itu. Peluang kita cuma sepertiga. Aduh, blessing kena martian lagi. Aduh, blessing kita banyak tapi nggak guna semua, cuy. Tapi Grok, Belernya nggak mungkin kita buang ya. Dia bagus banget soalnya. Masuk. Ini. Itu masih obor, masih di situ. Jilong. Ih, hero kita kepake semua, guys. Gimana Remy 3 mau ambil satu hero tuh? One. Gak mungkin bintang 3 sih. Kalau nggak usah lah. Bisa. Kita fokus naik slot abis ini ya. Matenion, oke, sekarang masih di Gusion. Please, di Gusion, please. Gue mau kasih lihat. Nah, gak tengok ya. Berapi-api semua hero-nya, guys, di bawah. Sakit banget, cu. Ini one-one Astro nih, gak ada Astro nih. Mati, guys, sakit banget. Tuh, Mia mau apapun. Cier, gak bisa sih. Gak bisa sih ya. Ini terlalu sakti, guys. Gak bisa. Wah, ini terlalu sakti, gak bisa. Soalnya dia nyala weapon master juga ya. Ini lifesteal nih. Yaudah lah, gak apa. Next, guys, next round. Sumbang, salam dari Kediri. Halo, mau kalau... bentar ya. Aduh, nggak kebeli, guys. Nggak gua lock lagi. Apa-apa. Karena kita nggak cepat-cepat ke 6K dia. Belir gua wajib bintang 3 sih. Darah segitu lagi gua. Shit, man. Lu nggak usah lalu ya. Wah, harus buang salah satu. Jilong. Idih. Kunci ya. Daripada kita jual beli jual. Ada mirror, gue lupa. Oke, gaskan. Tebel nih, bos. 20.000 darahnya, guys. Mati. Nah, tengok. Aduh, Venomnya kali ini kepada si Harley, guys. Ya, bukan di Gusion. Yaudah, gak apa. Swordsman, kelemahan kita. Tapi gak apa-apa. Ling. Linglungnya. Tapi dia punya immortal nih. Bahaya, guys, ya. Dia antara menang atau pulang. Antara menang atau pulang. Venomnya gak masuk lagi sih. Ini counter untuk Venom ya. One lompat. Aduh, lompat. Itu lompat menang. Menang itu lompat, bro. Aduh, sayang banget guys ya. Cuke. Itu guys counter untuk combo Venom. Ya itu immortal, sudah pasti ya. Kita butuh slot. Astro, bro. Wih, Astro. Mana mu? Nice banget. Ukti. Mengambil slot kita juga mengambil slot guys ya. Bang, combo sinergi terbagus sekarang. Ya Gunner oke. Masih oke Gunner. Sebetulnya semua combo bagus kecuali Lightborn. Cuman tergantung lagi sama hero dan blessing kalian gitu. Sama bintang hero kalian lah. Kadia yang kiri jangan lupa share. Karena kita gak dapat kristal kadia sama sekali ya. Depan. Situ. Jangan ditarik. Gak ada juga. Lumayan. Gusion nih. Gusion minta 3 guys. Coba kasih ke... Nah, ini sumpah ini gambling banget. Tapi kita gak mungkin kasih Grok ya. Karena gak bakal gitu sakit soalnya. Gusion lagi please. Gusion lagi. Gue pengen lihat api-apinya lagi. Hah. Nah kalian tengok guys. Berapi-api semua cuy. Gak lama lagi mati semua. Nah ini agak bintang 3 ya. Mati nih. Serius. Lompat. Belerik.
Link gak dapat ya efek Venomnya ya. Guys, emang Link ulti bisa membatalkan Venom, guys. Untung kita menang di sini sehingga hero-hero kita bakal balik semua tentunya ya. Buset, belajar lagi deh, kelas. Kelas, bro. Siapa itu? Waduh, Reka. Kita lihat Reka, guys. Oh iya pula ya. Gila juga kombonya, cuk. Iya pula, pantes. Battery Slicer, guys. Kiri keluar kanan. No. Kiri keluar kanan dia. Ada buku kah? Gak ada, aman. Barret kita bisa ulti, full senyum. Yaudah, gini aja lah ya. Bisa, berarti Link memang counter to Venom ya. Link, satu lagi guys, counter to Venom. Tutor kalah, wah buset nih orang, gila banget cu. Oke, Beleric mantap banget itu. Ah, ini ya. Aduh, kali ini ke Harley guys kayaknya. Ke Harley ya, Venom api-apinya. Op, ayo Beleric. Nice Beleric itu, Wanto. Lifesteal-nya sakit sih itu. Ulti lah. Sakit banget, sumpah. Feminist Ice-nya. Tutor kalah, pampus kalah kita bikin guys. Tutor kalah katanya. Bah, macam-macam dia ya. Comeback pasti bentar, sabar dulu. Kita combo gak perlu lagi sebetulnya. Kita mesti bintang 3-in mereka semua. Nah, akhirnya nyemak-nyemakin. Ah, kita bisa 4 assassin kalau mau, tapi buang guardian gak mungkin ya. Sangat tidak worth it. Kecuali di sini kita mendapatkan kristal Kadia, maka kita akan buang si Agai ataupun siapapun itu ya. Oke, serbang, thank you Stephen. Gas lah. Bang, gunner yang kanan kalau dekat hero non gunner kok gak ada logo death? Ya, karena gak boleh guys, sama sekali gak boleh dekat hero apapun ya. Untuk evolusi gunner yang sebelah kanan. Kadia. Winter wajib. Sebetulnya si Albert juga bagus sih buat 1-1, cuman gak usah lah. Harley Chang'e, Grok, Mirror, masuk. Wait, sebentar. Mikir. Oh, Gusion pakai Winter lah ya. Full item Gusion guys, full item. Cek. Kiri keluar kanan masih oke, aman. Terpantau aman. Gila sih dia gila banget guys. Ini orang gokil cuy dari segi blessing sama ini. One Astro, Mia Abyss, gila cu. Ada bakarnya kah? Aduh, nggak ada bakarnya guys, ke Grok lagi kali ini. Grok ya, dapat itu api-apinya. Oke, nggak apa, bantai. Tutor menang, dek, tutor menang. Hyperin Jilong aja, aduh jelek sih kalau Jilongnya, kurang bagus guys kalau Jilong. Ih, dia bisa menang loh lawan si ini. Swordsman bisa menang loh lawan Archer guys, gokil. Kita harus mempertebal hero kita supaya lebih lama mati. Dan Venom kita akan lebih lama untuk merusak guys ya. Naik slot bisa 4 assassin sih. Kalau mau nanti dapat. Gak bisa lagi guys, gak bisa max. Kalau mau sih harus buang Harley. Gak worth it ya, mage mati cuy. Yaudah kita begini aja lah, lepas Harley bang. Gak bagus guys kalau lepas Harley. Kayak, oh ya lepas Harley peluang Venomnya lebih jelas ya. Pintar juga. Masukin dia lah, coba. Harusnya bakal ke ini sih, please. Ke ininya guys, gue udah matiin mage ini loh. Aduh, ke Grok lagi cuy. Ih, gak gerak. Tenang, kita punya Winter. Kita punya Winter sih. Gas. Aduh, mas, gak bisa guys, tetap jelek ya. Dia kayak terpisah gitu ke si Grok juga ujung-ujungnya. Bingung gua dah. Gila, matiin mau masih menang. Kelas bro, Star Fallbread lah. Abis ini Star Fallbread. Duh, mau masuk siapa nih? Masuk siapa guys? Agai lah ya. Kalau Venom gue masih lebih. Nggak apa deh, masuk Arlie deh udah. Maginya butuh guys, maginya buat Beleric biar lebih sakit ya. Butuh mage guys, butuh mage. Tapi tolong. Nah ini Gusion nih. Mampus lo makan tuh api. Aduh, 1-1 Astro-nya pojok. Sumpah, 1-1 Astro-nya di pojok guys. Wih gila, masuk segitu darah gue. Wih. Oh, Dominus Ice-nya lengket. Belum makan tuh ya. Wah ini sumpah guys, yang ini sakit banget. Sakti banget si Reka. Gila banget itu.
Star Fallbird nih. Star Fallbird, guys. Kadia, Kadia. Aduh, Kadia nggak guna. Karena kita udah share gitu loh. Gak berguna, guys, Kadia. Kita ambil tuh aja, nggak apa-apa. Membat gua, sumpah. Kadia, coy. Kadia gua lebih. Parmage, parmage. Ntar ya, fokus dulu guys, fokus dulu. Apa ini? Gila lu dia. Kristalnya gak sopan guys. Gila banget itu. Oke, coba. Ayo please, ke ini please. Aduh si Albert lupa masuk. Kocak. Kocak banget. Nice, makan tuh api-api ya. Lu makan api-api. Apa swordsman? Ah, easy banget dek. Gila dia sombong banget guys, ya awal-awal. Lu makan tuh bro. Bah. Twin, thank you Rif, thank you. Kan tengok guys seberapa bacot nih orang. Tengok ya. Semua dia ngechat cuy. Widih. Kita kasih paham dek. Kalau belum menang jangan sombong dulu ya dek ya. Oh, udah mahal banget coy. Bisa, 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 bisa. Betis masih situ, dia nggak sadar loh Betisnya di situ. Oke, beri goldie. Nice, ini udah tengok, lu makan tuh. Kita adu dulu balik, guys. Nah ya, GG gak tuh, bacotin bang, bacotin balik. Emang kalau belum menang, jangan sombong dulu ya. Gusion, Venom, ditambah dengan salah satu item rahasia, guys ya. Musuh 5 detik, langsung mati. Cuy, ini item gila banget sih. Di combo sama Venom, udah the best, guys, item ini, guys. Gokil, bro. Kan tengok tadi api-apinya. Kebakar semua musuhnya ya. GG bro, gila mau dilawan bro, combo ke kadia-kadia gini, swordsman, ah swordsman. GG bang, GG kata Helen, soalnya dia sombong banget dari tadi, kesel gua. Commander paling gak enak kapan bang? Paling gak enak ya, Harper mungkin. GG kata Rido, kata Mayon, mantap. Nah jadi video gua sampai di sini dulu guys ya, bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe, oke? Okay? Thank you semuanya.